terjadi bencana angin puting beliung di Desa Boto, Kecamatan Taklala, Kabupaten Wajo tadi subuh sekitar pukul 4 waktu setempat. Adapun dari data hasil asesmen teman-teman yang turun hari ini, ada sejumlah 47 rumah yang terdampak, 5 rumah walet dan 1 tempat pelelangan ikan. Di Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial sudah menyerahkan bantuan berupa bantuan sembako, kemudian perlengkapan keluarga dan perlengkapan tenda. Sampai saat ini kita bersyukur tidak ada korban jiwa, meskipun ada beberapa yang luka sedang, luka ringan. Terus untuk kedepannya, pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati akan mengupayakan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah kepada seluruh yang terdampak.